Hai guys, kali ini aku mau ke dokter, mau ke dermaster, mau perawatan, mau ikut aku. Cus, nanti aku di sana mau perawatan Activa. Activa itu apa guys? Cek guys, tak ngelepok no orang-orang. Dirawat terus. Ini masih nunggu Umi, belum selesai make up ini ya guys ya. OTW, ini Umi udah siap. Oke, semoga nggak ada apa, semoga perjalanannya nggak ada halangan, lancar, dan jangan lupa pakai safety belt, sabuk pengaman guys, gak keluar pak polisi, dan demi keselamatan kita berkendara. Oke guys, ini berhubung gak ada sing ngeterno, sing nyepir podo sibuk kabeh, kali ini aku nyetir dewe dan ditemenin oleh Umi. Oke lah, sampai ketemu nanti. Hai guys, ini aku udah nyampe dermaster. Hai Cici Ayu. Kembarannya Inces itu ya. Ini kali ini aku mau perawatan apa? Activa. Activa itu penghancuran wis hancur no, rek. Apa cek Activa itu cek? Activa menghancurkan lemak dari dalam. Jadi dipanasin gitu. Dalamnya dipanasin biar hancur sehancur-hancurnya. Oke guys, ikutin aku perawatan di dermaster kali ini. Oke, dadah. Hai guys, ini aku OTW. OTW di anestesi. Mau dikerjain sama dokter. Semoga aja hasilnya nyet. Ini aku mau Activa, mau ngecilin, menghancurkan. Di mana kita? Lantai 3. Oh my god, lantai 3 guys. Kenapa mbaknya kok ditutupi? Tambah tirus ya, Teh. Tambah tirus. Kalau enggak tirus tarik benangnya enggak bermanfaat. Semoga aja lemaknya dihempas oleh Activa. Dan hasilnya jelek geng. Kok nanti ikutin aku ya, guys ya. Udah siap nih, guys. Ini aku mau di anestesi perutnya. Semoga jangan sakit. Doakan hasilnya bagus ya guys. Ben tambah langsing lur. Yang pastinya di dermaster. Aku percayakan semuanya di sini. Buat kalian yang mau perawatan di sini langsung aja ke dermaster. Dermaster buka cabang di Surabaya juga lo guys. Di Jalan HR Muhammad. Cus, langsung aja perawatan ke sini. Perawat dan dokternya baik loh, ramah-ramah guys. Tunggu hasilnya. Hai semuanya, kali ini masuk di segmen tanya Ratu Setrum. Dan kali ini pertanyaan dari @burhan_8769. Keinginan yang belum kesampaian saat ini apa, Mbak Wiwi? Keinginan yang belum kesampaian saat ini, yang pertama, aku kepingin berangkat haji bersama anak dan suamiku. Semoga diberi rezeki lancar, barokah sama Allah. Semoga terlaksana dan terwujud keinginanku untuk bisa berangkat haji bersama anak dan suami. Amin. Dan keinginan yang belum terwujud, yang kedua, aku kepingin nambah usaha. Kepingin apa? Bangun rumah kos-kosan. Insya Allah dalam dekat ini bisa bangun secepatnya, dan ada rezeki lebih bisa cepat selesai bangun rumah kos-kosannya. Buat kalian, besok kalau udah selesai rumah kos-kosanku bisa ngekos di kos-kosanku. Oke guys, lokasinya di Mojosari kos-kosanku. Next, untuk pertanyaan selanjutnya dari @gudil.909. Mbak, bagaimana sih mengatasi rasa demam di panggung? Itu banyak dialami semua orang ya guys ya. Kalau aku, kalau mau perform pertama-tama jadi aku minta izin dan minta restu dulu sama kedua orang tua dan berdoa, dan yang tiga tarik nafas dalam-dalam biar lega hatinya, dan
yang penting percaya diri guys. Dan nek nang ndukur panggung iku lek nervous ndelok wong-wong, ya wis gak usah ndelok motoe, ndelok rambutnya gak apa-apa guys. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya dari @muji_1927. Mbak Wiwi, lagu favoritnya apa? Lagu favoritku lagu yang melengking, nada tinggi. Pokoknya lagu yang yang menurutku ada tantangannya biar greget gitu nyanyinya, guys. Biar enak. Jadi kayak lagu apa ya? Kayak lagu yang saat ini lagi disenengin sama kalian semuanya. Haruskah ku menangis karenamu? Lah itu kan enak ya guys ya. Haruskah ku meratap karenamu? Haruskah ku merana karena aku telah jatuh hati padamu? Ya itu salah satu lagu apa ya, lagu favorit itu, lagu nadanya tinggi dan lumayan lumayan enak didengar sih. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari @sintaguisa2823. Kapan tambah momongan lagi mbak? Tambah momongan lagi. Kapan ya? Kapan ayo? Insya Allah kalau Fira udah besar dan udah tertata semuanya, insya Allah nambah momongan lagi. Tapi untuk sementara ini, belum dulu untuk nambah momongan guys. Untuk ini next pertanyaan selanjutnya dari @dewinounatmanja. Ini pertanyaan banyak banget dan ini dijawab sebagian ya guys. Resepnya apa ya kak biar cantik dan badannya seksi seperti kakak, biar saya tiru kak. Wes, resepnya apa cantik? Cantik dan seksi itu relatif guys, tergantung pemandangan tergantung cara pandang manusia itu kepada kita gitu loh guys. Jadi kalau menurutku kalau cantik itu yang penting pikiran kita itu positif dan berpikir yang baik-baik aja, biar aura kita itu keluarnya itu yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu guys. Kalau badan seksi, kalau aku sih nggak seksi sih, tapi nggak tahu ya, tergantung kalian melihatnya gimana. Ya wis pokoke ya wis dirambut opo ngono guys, sing penting apik ngono ya. Selesai sudah pertanyaan dari kalian semuanya, sebagian aku jawab. Dan untuk pertanyaan yang belum aku jawab, insya Allah di next video yang selanjutnya aku jawab pertanyaan dari kalian semuanya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau tanya, bisa tanya di bawah dengan hashtag tanya Ratu Strom, insya Allah aku jawab semuanya. Dadah. Selesai sudah perawatan dari ini. Terima kasih dokter. Ya ini dokternya Blackpink ini, ngeropel. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Wiwi Sagita. Oke guys, jangan lupa tekan tombol lonceng, karena tekan tombol lonceng itu gratis. Dadah.